akhirnya JDT umumkan player barunya. Sepelepas ya sebelumnya TMJ memberikan hint bahwa akan mendatangkan player naturalisasi ya e, di musim ini. Belum lama ini official Johor memberikan teaser ataupun video perkenalan pemain baru. Aku juga di chat dari temanku Johor bahwa JDT sudah umumkan player barunya. Nah, seperti apa perkenalannya dan siapa player tersebut? Ikuti video ini sampai akhir sudah lama ya. Selamat Datang di JJS Reaction. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kurang semua. Jumpa lagi dengan saya, Jutama, dari jalan-jalan sepak bola. Semoga sehat-sehat semua. Nah, kita akan langsung saja kita reaction perkenalan ya, video player baru dari Johor Darul Takzim. Langsung saja kita menuju ke channel JDT TV ini. Welcome to the home of the pioneers. Uh, langsung saja kita klik <tuk> Oke kita lewati Oke okay, kita balik dulu kita full screen ya tentu saja biar mantap oke 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 di sini perkenalannya persiapan untuk masak ya Mari memasak <tuk> Bentar, 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 bentar. Kita back. Oh, dia memasak, memotong apa itu? Kayak tomat atau labu ya? Macam tomat apa? Oke, sudah. Oke, oke. Ini maknanya apa? orang boleh bantu. Aku tak paham nih. Ini tadi udah tampil macam chef memasak ya. Di situ sedang potong-potong aku tak, itu apa Pak? paprika, tomat atau labu ya tadi antara tiga itu. Itu warnanya kuning dan merah. Sudah dipotong-potong, dimasak. Tak kiranya mau dimakan malah dibuang ke tempat sampah. Ini ada yang tahu maksudnya seperti apa? Tolong bantu di kolom komentar. Oke pemainnya adalah Romel Morales. Ini banyak juga yang sudah berkomentar bahwa aku sempat salah ya bahwa cakap bahwa player yang naturalisasi itu adalah Dion Cruz. Padahal Dion Cruz itu kan player kacukan ya Jadi statusnya bukan naturalisasi lah. Nah ini adalah Romel Morales ya yang paling benar dan ini sudah diumumkan. Kita tahu Romel Morales ini kemarin uh, cukup berkontribusi mengejutkan bola sepak asia ketika Malaysia berhasil menahan Korea Selatan gitu. Tapi aku tak tahu nanti di tim macam apa karena ada Bagson juga ya. sudah diperkenalkan Welcome Romel Morales. Oke, okay, ini memang videonya cukup unik ya. Tadi uh, dengan diawali Romel Morales memakai baju memasak ya. Perlengkapan memasak, memasak, motong-motong apa sih itu paprika, tomat atau labu ya. Warna nah itu setelah motong-motong dimasak kirain mau disantap malah dibuang ke tempat sampah itu bermakna seperti apa tulis di kolom komentar ya memang ada ada aja ini perkenalan JDT itu apa ya kayak pas Fernando Forestier ya di situ ada uh, yang AC itu tempat remote atau apa atau yang note notai notis soal suhunya ya di situ ada tulisannya kode Dion Cools ya tapi kita tak belum ada announcement terkait Dion yang join dengan Johor Darul Nah ini juga perkenalannya cukup tanda tanya ya dalam artian ya. Aku mau menjelasin tapi takutnya salah ya takutnya salah nanti malah uh, jadi kontra gitu ya. Tapi ya ini banyak maksud lah mungkin ya yang ada di perkenalan. Tapi selamat ini dengan adanya Romel Morales ya walaupun ada isu akan ada 40 peratus pengurangan budget JDT ya tapi dengan masuknya Romel Morales ini tentu pengeluarannya juga besar ya sekelas Romel Morales apalagi statusnya sebagai player naturalisasi tentu bayarannya juga murah ya tentu kontraknya mahal nah kita tunggu saja apakah ini akan membuat JDT makin solid lagi di musim ini nah kita coba tengok ya responnya di Instagram ya kalau kita tengok Malaysian Football League juga udah komen deep Romel Morales ya makin memang makin dalam ya skuadnya, kemudian ada ada sapo dari JDT, Awit Underscore Ella, Romal Morales, ex makan kapsium dari Uganda Timur. Welcome to the home of Champions, Romal Morales. Kapsium dari Uganda. Nah ini siapa nih? Kapsium dari Uganda. Kapsium apa? aku tak paham nih. Kapsium, kapsium. Oh paprika ya. Jadi maksudnya itu paprika. Oke 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 itu jadi tadi paprika ya bukan tomat ataupun bukan labu ya paprika saudara-saudara. Oh, ini ada yang mengkaitkan benci sangat ke dengan selangor. Nah ya memang tadi aku mau mengartikan sindiran macam itu ya ataupun kode itu tapi ya karena ini memang bisa diartikan apa aja sih sebenarnya memasak di bangku simpanan. Nah ya ya karena ini ada apa juga ya maksudnya kita tahu lah kualitas Romel Morales, tapi kita tahu juga ya di JDT ini ada sosok macam Bexendas Silva. Nah, apakah nanti akan ada rotasi? Ya, tapi kita tahu ya karena Baxen juga secara usia di, sudah uh, cukup berumur ya, walaupun belum tua-tua amat ya untuk level liga tempatan ya. Tapi kita tunggu saja nanti positioningnya Morales dan juga Bexendas Silva itu seperti apa terus ada yang komen semata demi konten sanggup membazir makanan. Oke, aku no mau komen ya, tapi memang JDT ini apa ya? Pintar dalam menarik perhatian. A aku yakin selepas video ini akan banyak yang memperbincangkan ya tentang isi atau e, konten dari perkenalan Romel Morales ini. Dah, menurut aku ya pasti besok ini banyak media sukan e, yang memberitakan Soal perkenalan video ini, dan nanti juga ada mungkin yang memaknai ini videonya itu seperti apa. Nah, kita tunggu responnya seperti apa, tapi memang ya, jadi ini memang pintar ya, untuk dalam bagaimana memperkenalkan player barunya, terus mendapatkan atensi ya. Dengan kayak gini, ini banyak nih komentar-komentar aja sudah masuk ya. Nah, ini memang. Oh, ada yang panas tapi bukan capsicum. Nah, nah seperti itu ya. Ini respon-respon yang ada di Instagram official Johor. Nah, ini makin apa ya? Makin ibaratnya cyber. Bisa dibilang cyber nggak sih ini? <laughs> Bisa dibilang cyber ya, karena kecenderungannya ini pasti akan mengartikan ya. Ini langsung aja lah ya. Kecenderungannya ini kan ada sedikit lah ya, mengarah-mengarah ya ke rivalnya Aku kayak eh, itu selangor tentunya. Menurut aku sih macam itu ya. Walaupun tak boleh diartikan itu juga karena memang ini nggak eh, terlalu eksplisit juga ya. Ini istilahnya kalau di Indonesia itu tersirat ya. Nggak ada kata-kata ataupun penyampaian langsung ya. Ini bermakna ganda gitu. Tapi mungkin banyak yang mengarahkan ke situ. Nah kita tunggu apakah ini akan ada respon juga. Ini boleh dibilang ya sedikit-sedikit sayur lah kalau misalnya diartikan memang uh, ada sedikit uh, menyenggol ya menyenggol uh, tim dari Selangor ya seperti itu. Tapi paling ya memang ya layaknya seperti biasa tuh. Jadi dia memang pintar ya untuk bagaimana memainkan uh, sosial media untuk mendapatkan Atensi dan JDT juga salah satu uh, sosial media yang memang sangat aktif ya dan ini sih bakal dibahas besok bakal rame sih menurut aku sih video perkenalannya. Nah, kurang seperti apa uh, terkait video ini? Apakah ini tandanya sewor ya untuk uh, pencabar JDT musim dua ya atau biasa saja lah ya? Tak bermakna itu misalnya ada yang berperilaku macam itu? Tulis di kolom komentar. Nah mungkin itu saja ya, kalau aku ada kesilapan, kata-kata yang tidak mengenakan, mohon untuk dimaafkan ya, itu saja makin rame ya, karena uh, selangor ada rencana pramusim di luar negara, kemudian JDT juga kalau tak silap, kalau kita acuannya di tahun sebelum ini, bahwa harusnya di tahun ini adalah jatahnya JDT, uh, pramusim di luar negara juga, kalau tak silap di Eropa, tapi... Itu kan juga ada kebijakan 40% ya pemangkasan. Apakah ini masih e, berlaku untuk keluar negaranya? Dan juga Terengganu yang mendatangkan Safawi dan Ahyarasi tentu akan membuat ramai persaingan Liga Tempatan Malaysia ya ataupun Liga Super ditambah Sabah yang e, tidak banyak melakukan perubahan ya beberapa menggunakan beberapa tambahan player yang sebelumnya player JDT sudah dipermanenkan dan kita tengok juga ada beberapa pemain Sabah yang Eh, ada pemain Sabah yang kemarin di Piala Asia tampil eh, sangat solid. Ini membuat eh, tentu saja jadi nomor pertama eh, pencabarnya kandidatnya adalah eh, Selangor, Terengganu dan juga Sabah akan makin memanaskan persaingan Liga Super musim 2024. Itu saja. Eh, terima kasih sudah menonton Jajah Seraken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.